Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher menghadiri kegiatan keluarga Kerinci Bougainville Regency atau K3PR. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tali silaturahmi keluarga besar Kerinci dan masyarakat sekitar. Bertempat di perumahan Bougainville, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Parajo, kegiatan silaturahmi dalam mempererat kerukunan dan sekaligus pengukuhan pengurus K3PR turut dihadiri anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher menyampaikan selamat dan berharapan kepengurusan yang baru tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Ucapkan selamat kepada pengurus baru, yaitu Bapak kita. Lanjut. Semoga ke depannya nanti. Ibu Haji Adriani, jangan balik. Didorong oleh penasihat dan kader-kader. Yang aktif selalu dalam, apalagi termasuklah amnya ada anggota dewan di dalam tersebut. Mudah-mudahan ke depan nanti di bawah naungan di Satria dan semua pada saat yang mendukung, semoga KDR3 ini akan lebih maju. Sementara itu, Ketua K3PR Elva Satria menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wadah mempererat silaturahmi antar masyarakat Kerinci dan masyarakat sekitarnya. Wadah masyarakat Kerinci yang ada di perumahan Regency dan sekitar. Jadi kami di sini diperkirakan 2/3 ya. Itu 1/3 ya dari ini, 1/3 dari masyarakat yang ada di sini itu adalah masyarakat Kerinci. Jadi melalui wadah ini kami mencoba sebenarnya K3PR ini merupakan dari organisasi K3PR yang sudah lama berdiri. Karena sempat vakum sampai 10 tahun, maka dihidupkan kembali. Maka dengan demikian, dibentuklah kepengurusan baru. Maka pada saat ini, kita mengadakan pengukuhan atau pengukuhan pengurus yang baru. Sandi, JEK TV, melaporkan.